Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya ada di namanya di Jalan Medan Lanongan ya, Dusun Janan, yaitu Borobudur Magelang. Nah, ini di rumahnya Bapak Krisnandar. Nah, ini beliau itu koleksi-koleksi barang antik nih. Ada Kwan Pung, ini Kwan Kung ya. Nah, ini ada Kwan Im. Wah, kursinya juga bagus-bagus tuh. Kwan Im, nah ini ada Wisnu Kencana, dia juga punya tuh Garuda Wisnu Kencana ada. Kalau Semar jangan ditanya, tadi di depan itu ada Semar. Nah beliau juga ini ada Bunda Maria ada di situ. Ini barong, nggak tahu barongnya tuh gerak sendiri nggak tahu nggak, biasanya kalau udah lama ya iso gerak. Nah ini koleksinya kesini juga banyak, ada bonsai. Batu Swiseki itu, Swiseki seperti koleksi-koleksi saya kan begitu. Swiseki bro, Swiseki ya. Oh. Orang tua. Oh. Nah itu Swiseki ini patung malaikat. Nah, ya ini Pak Krisnandar ini juga punya guest house yang ada di sini. Sepertinya beliau seorang Katolik yang sangat taat. Beliau itu seorang Katolik yang sangat taat saya tahu. Oke. Ya, silakan mampir aja di sini kalau ada yang kebetulan ke Magelang ya. Nah, alamatnya Jalan Medan Lanongan, Dusun Janan ya, Borobudur Magelang ya. Saya Ki Ontono Gorojo dari Cirebon Kota Wali. Ini sengaja ke sini ya untuk silaturahmi dengan para penggemar antik tuh. Bagus ya, ini dari jati, ini jati satu bendel jati ini. Kalau Swiseki sih Kyoto tuh banyak. Nah, saya gudangnya Swiseki. Nah ini gudang materia nih ya. Nah itu tuh ada kilin. Nah ini saya jelasin, ini Kiai Semar ya yang menaungi tanah Jawa. Nah kalau di sini ini namanya Dewi Gayatri. Maaf, ini Dewi Laksmi ya. Kalau saya bilang, kalau Gayatri itu apa namanya? Astonya ada 5. Nah, ini Saraswati. Nah, kalau di sana ada ini pohon-pohon gede lah seperti inilah pendoponya daripada Pak Krisnandar. Ya. Ini ada Mbak yang jaganya di sini. Tuh. Ada Mbak yang jaganya, cuma Pak Krisnandarnya lagi ada keperluan, oke? Okay? Ya. Tetap subscribe channel saya Ki Onto Nogorojo ya. Search Google Ki Onto atau Ki Onto Nogorojo. Telepon 08122414199. 08122414199. www.tokopedia.com/Ki Onto ya. Nah ini depannya gapuranya Pak Krisnandar juga ada gambar itu malaikat 2 ya, yang tentu 4 malah itu ada 4 malaikat karena malaikat itu menjaga 4 arah gitu tuh. Beliau itu seorang Katolik yang tahu gitu tuh, malaikatnya ada 4 karena menurut Kristiani dan Katolik itu malaikat di 4 penjuru. Dan ini sepanjang gang tadi itu ada gambar Villa della Rosa gitu tuh ya. Oke, ya. Tetap jaga semangat, jaga prokes ya, jaga kedaulatan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.